Okay. So ada apa-apa soalan berkenaan dengan assignment? Sebelum kita pergi kepada assignment yang maksudnya latihan yang satu lagi ya. Okay, so kalau tidak ada, so kita akan teruskan untuk minggu ini dengan okay, dengan Tuwi Enova. Okay, so sebelum ini kita telah bincang berkenaan dengan okay, kita telah discuss berkenaan dengan T-test. Okay, dan juga berkenaan dengan one-way ANOVA. Okay. Okay, so jika kita compare between two sets of data, okay. Data, then kita guna t-test. Okay, and then ini adalah senario pertama. Okay, senario yang kedua, okay, jika comparing in okay, more than two sets of data. Okay. Prof. Mm-hmm. Prof dah share screen ke? Oh, okay. Saya lupa. Sorry. Okay, saya dah record. Okay, so saya share screen. Okay, boleh nampak eh? Okay, so jika kita compare between two sets of data, okay, then kita guna t-test. Okay, but if we are comparing between more than two sets of data, okay, then kita tak boleh guna t-test, tapi kita kena guna ANOVA. Okay, one-way ANOVA. Okay, comparing between more than two sets of data. Then kita guna okay, ANOVA. One way ANOVA lebih tepat. Eh? Okay. A, kita panggil sebagai one way ANOVA. Okay, contoh, okay, kita dah beri pada, kita dah discuss pada minggu lepas. Okay, so kalau kita ambil based on data, okay, kalau kita cuma ada compare between two sets of data, macam ni. Okay. So, dia punya factor dia adalah percent of HPMC 0.75. Ada 3 reps. Okay. Tetapi, cuma ada 2 treatment saja. 0 dan 0.75. So, we are comparing between two sets of data. This is one set of data consisting of 3 reps. This is another set of data consisting of 3 reps. Okay. So, we are comparing between two sets of data. So we use t-test. Okay, kalau kita compare between more than one set of data. Okay, apa scenario more than one set of data ni? Okay, dia boleh jadi one factor. Dia boleh juga jadi two factors. Okay. Okay, contoh. Kalau ianya scenario dia. Okay, katakan one factor experiment. Okay, katakan dia. Ianya one factor experiment. Okay. So, meaning that dia ada, katakan, 3 treatment. Okay. Okay. So, kita guna ANOVA sebagai contoh. Eh. Okay. Ataupun dia boleh juga menjadi, okay, two factor experiment. Okay. Yang mana ianya terdiri daripada dua factor, so dia ada dua levels, so 2 kali 2, 2 darab 2 sama dengan 4 treatment. Okay. So as long as, regardless whether it is a one factor experiment or a two factor experiment, as long as it is more than two sets of data, okay, then ianya adalah more than two sets of data, then ianya adalah dia mestilah menggunakan ANOVA. Okey, ianya mesti menggunakan ANOVA. Okey, clear eh? Okey, contohnya adalah
seperti ini. Ini adalah one factor experiment sebab cuma ada pesan HPMC. Okey, tapi dia ada tiga treatments, 0, 0.75, 1.5. So dia ada, this is the first set of data consisting of 3 reps. This is another set of data consisting of 3 reps. And this is the third set of data consisting of 3 reps. So we are comparing between 1, 2, 3 sets of data. So we have to use ANOVA. Okay, this is a one factor experiment. Okay. Okay, contoh satu lagi, kalau ianya two factor experiment. Contohnya kita ada temperature kat sini and then kita ada time di sini. Okay, temperature ada 2 levels, time ada 2 levels. So dia punya treatment, okay, is a combination of levels, that is 2 darab dengan 2 sama dengan 4. So we are comparing between 4 sets of data. So mana sets of data dia adalah 0.50, this is one set of data, this is the second set of data, this is the third set of data, this is the fourth set of data. Okay, consisting of 3 reps each. Okay, so because we are comparing between 4 sets of data, so we have to use ANOVA. Okay, okay, so clear. Cuma sekarang ni, okay, so jika okay, between more than 2 sets of data, so one way ANOVA. Tapi kalau kita more than 2 sets of data and more than 2 factors. Okay. Okay, ataupun 2 factors. Dan kita akan guna two-way ANOVA. Okay. So kalau kita ada more than 2 factors, so kita ada 2 choice, whether we want to use one-way ANOVA or we want to use a two-way ANOVA. Okay. Saya punya pandangan based on experience. Okay. Jika, okay, if ini pandangan, okay, if 2 factors still guna one way ANOVA. Okay. But if 3 or more, then use a 2-way. Okay. So itu saya punya pandangan. Okay. Okay. So sekarang ni apabila you ada 1 factor saja, then you kena semak berapa sets of data. Okay, if 1 factor, 2 sets of data t-test. Tapi bila 1 factor more than 2 sets of data, then you buat ANOVA. Okay, one way ANOVA. Okay, kemudian if you have 2 factors or more, okay, then you kena semak. Okay, kalau 2 factors, then saya punya pandangan still one way ANOVA. Tapi kalau 3 or more factors, then do a 2-way ANOVA. Okay, for, supaya untuk kita dapat simplifikan interpretation. Okay. Okay. Okay, apa beza kelebihan 2 factor experiment, sorry, 2 factor 2-way ANOVA. Okay, 2-way ANOVA ni, okay, dia akan memberikan, dia akan menentukan, okay, sama ada setiap faktor menentukan kesan.
sama ada significant atau tidak. Okey. Nah, significant ataupun tidak. Okey, dan juga satu lagi adalah menentukan interaksi di antara faktor. Itu kelebihan ni. Kalau kita buat one way ANOVA, kita tak akan dapat ni. Dua-dua ni. Okey, jadi rugilah maklumat. Dan walaupun masih betul, tapi rugi maklumat. Okey, tetapi kalau kita buat two way ANOVA, then kita akan dapat extract lebih banyak maklumat. Okey, saya bagi contoh. Okey, dan juga ianya akan memudahkan fahaman. Okey, dan tidak lemas. Biasa berlaku. Okey, saya bagi contoh. Ini adalah daripada thesis masters. Okey. Okay, kalau di sini dia punya apa tu hasil dia adalah the thickness and opacity of film start at 25 and 40 degrees C measured at day 0 and day 63. Okay, so thickness and opacity of films ini adalah yang dia ukur. Bila dia ukur, apakah dia? Response. Okay, once dia apa-apa yang diukur, ianya adalah response. Okay. Okay, so kalau kita lihat di sini, okay, dia ada dia punya faktor adalah pertama suhu 25 dan 40. Kedua adalah jenis filem PE dengan PE, SPI, MPE. Okey, yang ketiga adalah masa simpanan. Okey, so dia ada tiga faktor di sini. Okey, yang ini dia tidak buat two way ANOVA. So kalau you lihat di sini, nampak notation dia. Sampai ada tiga. Okay, kalau kita baca di sini, different letters. Okay. Okay, so different letters. A, B kecil, differences between films on the same day. A, B besar, significant differences between temperature. Satu, dua, indicate between differences between same type of film and storage time. Satu dua untuk storage time pula. Okay. Then di apa tu? Dan apabila dia buat, okay. So kalau di sini, kalau kita tanya, okay, apakah kesan film yang berbeza? Apakah kesan film yang berbeza? Okay, dia kena lihat pada AB yang kecil tu kan. So dia kena lihat di sini. Comparekan dengan di sini. Okay, comparekan dengan di sini. Comparekan dengan di sini. Okay. Okay, untuk thickness, kalau kita ambil satu thickness saja. Okay, di sini. So, dia kena comparekan. Okay. Okay. Kalau kita tanya apakah kesan, kalau di sini, ini quite clear. Yang PE, SPI, MPE ini dia lebih tinggi dalam semua kes. Okey, kemudian kalau kita tanya dia kesan suhu, so dia akan lihat pada yang besar ni tadi kan. Okey, so dia akan compare yang ini dengan yang ini sebab dia kesan suhu kan. Okey, yang ini dengan yang ini. Dia punya result ni semuanya AAA, maka dia tidak ada perbezaan. Okey, tapi kalau kita tanya apakah interaksi di antara suhu dan juga filem, so maka dia tidak boleh jawab disebabkan dia tidak buat test statistik untuk menentukan interaksi. Okey, jadi sebab itu adalah digalakkan, okey, adalah digalakkan supaya menggunakan two way ANOVA, okey, as opposed to a one way ANOVA. Okey. Okey. Okey, ni contoh. Tiga. Okey, ada yang empat faktor, ada yang lima faktor, lagi pening kepala eh. Okey, sebab itu perlu menggunakan two way ANOVA. Okey, so apakah macam mana kita nak jalankan two way ANOVA?
Okey, so kita akan jalankan okey mengikut menggunakan JASP. Okey, so boleh buka JASP masing-masing. Okey, so kita buka JASP. Okey, untuk kali ini okey, so saya akan buat dua contoh eh. Okey, so ini adalah contoh yang pertama. Okey, so yang ini adalah data set yang saya tak dah ubah berbanding dengan yang sebelum ni. Okey, nanti saya akan uploadkan. Okey, just follow je saya. Okey, so ini adalah dia punya data set. Okey. Okey. Di sini so kalau kita lihat di sini data set dia dia ada dua faktor, satu temperature, satu time. Okey. Dan dia untuk setiap temperature dia hanya ada dua level saja. Temperature 50 and 60 untuk time, kosong dan 2 jam. Okey. So yang ini saya buat untuk dua faktor, okey. Supaya nak simplify kan. Okey. Macam saya kata tadi, kalau you cuma ada dua faktor, saya still sarankan untuk you buat one way ANOVA terus. Okey. Tapi yang ini kita gunakan dua faktor supaya untuk memudahkan kefahaman eh. Okey, so ini adalah dia punya set of data untuk 0.50. Inilah set of data untuk 0 masa dan 60 darjah Celsius. Inilah set of data untuk 2 jam 50 darjah Celsius. Inilah set of data untuk 2 jam 60 darjah Celsius. Okey. Okey, so yang ini apa yang kita perlu buat adalah macam biasa kita kena buat dia di dalam. Okey, so kita buat dia di dalam Excel. Okey, save as comma delimited eh, bukan save as Excel workbook eh. Okey, so kita dah save. Okey, and then kita buka JASP and then kita boleh open. Okay, so kita boleh open okay, so kita punya ini adalah yang ini. Okay, so dia akan import dan kita lihat di sini ianya bukan ianya semua ordinal. Okay, and then kita boleh nombor deskriptif boleh. And then kita just click go for ANOVA. Kaedah dia sama je dengan ANOVA. Okay. Apa tu? Tu dia ANOVA sama, cuma bila kita assign dia, so kita ada dua faktor, time and temperature. Okay, so time adalah dia punya fixed factor. Temperature juga dia punya fixed factor. Okay, tapi dia punya antiox adalah dia punya dependent variable. Iaitu apa yang kita ukur. Mungkin sini kita nak ukur antioksidan. Okay, so di sini dah keluar dia punya result dia. So kalau you lihat di sini, okay, dari segi sini ianya adalah significant. Ini adalah untuk time. So time bermaksudnya ianya significant. Okay, significant bermaksud ianya menyumbang kepada data. Okay, maksudnya ia mempengaruhi hasil ataupun result. So masa mempengaruhi result. Kemudian untuk temperature, dia juga less than 0.05. So ianya juga mempengaruhi result. Ianya adalah significant. Kita kata temperature adalah significant. So apabila ditanya apakah kesan masa? Okey, kesan masa adalah significant. Adakah kesan masa significant? Adakah masa di sini masa pemanasan mempengaruhi kandungan antioksida? Okey, secara significant. Jawapan dia ya. Okey, satu lagi faktor yang kedua, adakah suhu pemanasan mempengaruhi kandungan antioksida? Jawapannya juga adalah ya. Apa proof? Remember, science is based on proof. The proof is because the p value is less than 0.05. So we have enough proof to reject the null hypothesis, which says that there are no significant differences between the different means, and then accept the alternate hypothesis which says that at least okay there is one significant mean difference between the means. Okay,
So, kalau macam ni, okay, remember kita ada, kita kali ni kita cuma ada dua data sajalah. Okay, so andai kata you ada tiga data. Okay, then kita tak tahu. Okay, tak apa, nanti saya tunjukkan yang tiga data. Okay, so, okay, so yang ini significant difference. Okay, temperature juga significant difference. Okay, tapi time, temperature ini interaksi dia more than 0.05. Dia punya p-value. So, meaning that there are no significant interaction between time and temperature. Okay, there are no significant interaction between time and temperature. Okay, so time ini apakah yang berbeza? Walaupun kita tahulah, okay, dari segi kita boleh lihat dia punya descriptive dia. Okay, descriptive dia untuk zero, time dan temperature. Saya just click di sini ya. Di sini ni ada descriptive statistics dan dia akan keluar di sini. Dan mean, standard deviation dan dia punya apa tu number dia. Okay, bilangan data. Okay, so untuk 0.50, mean dia adalah 2.3. Okay, untuk 0.60, 4.23. Okay, kalau kita kata time. Okay, we are comparing between 0 dan juga 2. So, dia ada significant differences. Okay, bermaksud kalau kita compare 2 dengan 7, 4 dengan 8. So, kita boleh kata, okay, sebabkan dia cuma 2 saja. 2 level saja kan untuk time. So, if it is significantly different, okay, then definitely the higher yang mean yang lebih tinggi itu adalah lebih tinggi secara ketara berbanding dengan mean yang lebih rendah. Okay. So, di sini kita boleh kata, okay, adalah, apa yang kita boleh kata adalah, peningkatan masa meningkatkan kandungan antioksida. Okay. Okay. So, ataupun kalau ianya lebih daripada 2, kita boleh buat post hoc. Klik post hoc di sini. Okay. So, kita nak tengok. Di sini. Di sini kita pilih mana yang kita nak. So it is 2 key confidence interval. So dia dah keluar di sini ya. Okay, untuk post hoc time ianya significant of course. Okay, sebab kita dah ada kat sini tadi. Okay, significant. So bermaksud apabila kita tingkatkan masa pemanasan maka kandungan antioksida juga meningkat. Okay, begitu juga dengan temperature. Okay, apabila dia tertingkatkan suhu, maka kandungan antioksidan juga meningkat. Okay, di sini you lihat. Post hoc time, temperature kan? Ada tak yang signifikan? Ada kan? Tetapi jangan guna. Ini jangan guna. Why? Sebab ANOVA kata no significant difference. So once that ANOVA kata no significant difference, neglect ataupun apa tu tolak tepi, abaikan post hoc test. Okay, yang ini kita boleh guna disebabkan ANOVA kata ada significant difference. Okay, so apabila kita run ANOVA, bila once ANOVA kata no significant difference, kita stop. Sepatutnya kita tak perlu nak buat ni. Di sini ni kan. Just saya nak tunjukkan saja, sepatutnya kita tak perlu buat. Okay, apabila you nak lihat di sini, so time adakah dia significant? Yes, so you boleh buat. Apabila temperature adakah dia significantly different di sini? Yes, then you buat. Interaction time temperature adakah dia significantly different? Tidak, then jangan buat. Okay, sebab ANOVA overrules post hoc. Okay, okay. So dalam kes ini ada apa ni? Ianya berbeza. So apabila you nak discuss ataupun nak buat graph dan sebagainya, okay. So bermaksud ianya ada perbezaan yang signifikan. Okay, okay, okay. Sekarang saya nak tunjukkan pula jika ada interaksi yang signifikan. Okay,
Okey, tutup ni. Okey. Katakan kita ambil yang ini. Okey, interaksi yang signifikan. Okey, kita akan buka JASP tadi. Kita akan open. Okey, komputer JASP. Okey. Okey. Okey, importing data. Dan kita klik ANOVA. Okay, so untuk ini dependent time is the factor. Temperature also the factor. Antiox is the dependent variable. Okay, so dia dah keluar di sini. Let's get the descriptive statistics untuk kita lihat. Okay, so kalau lihat di sini, apakah kesan masa? Significant. Apakah kesan temperature? Significant. Apakah kesan time dan temperature juga? Significant. So bermaksud dia ada apa tu interaksi yang signifikan, yang ketara. Okey, ya. Okey. So bila signifikan, then kita boleh buat dia punya post hoc. Post hoc. Okey, so time, is it significant? Yes. ANOVA significant? Yes. Temperature, ANOVA significant? Yes. Time and temperature interaction, ANOVA significant? Yes. Okey. Then dia akan keluar di sini. Okey, sedemikian macam biasalah. Okey. Sedemikian. Okey, ya. Okey. So okey. Apakah bermaksud, apakah yang dimaksudkan dengan okay, sebelum tu. Okay, so bila you dah dapat macam ni, okay, apa yang you nak, bagaimana you nak paparkan dalam you punya thesis? Okay. Okay, so you boleh buat jadual ataupun you boleh buat graf, up to you. Okay, katakan kita buat jadual. So, macam mana you nak buat adalah okay, sebagai contoh di sini, okay, kita ada time and juga time dan juga temperature. Okay, or kita boleh ambil daripada sini. Okay, tak apa. Okay, so kita ambil di sini, kita ada temperature degree C. Okay, unit mesti ada, ya. Okay, kemudian kita ada 50 and also 60. And di sini kita ada time. And we have 0 and then we have 2 hours. Okay. So di sini dia boleh ambil dia punya mean dia. Okay. Untuk 0.50 dia punya mean adalah 2.33. Okay. Kemudian untuk 0.60 dia punya mean dia adalah 4.33. Okey, untuk 2.50 yang ini 0.60 kan. Okey, so dekat sini untuk 2.50 adalah 7.33. Okey, untuk 2.60 3.33. Okey. And then untuk saya buat dalam ni. Okey, saya buat di sini. Sebab penulisan nanti. Okey, so you just insert table. Okey. Okey. So di sini you akan letak dia as temperature. And then you ada di sini 50 dan juga 60. Then you have time over here. Okay. Oh, and also 2 hours. Okay. Okay.
So di situ, okay, so kita boleh ambil semula dia punya ni. Okay, untuk 50, 0.50, 2.33. And then, kita ambil 4.33. And 7.33. Okay. 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 So, bila kita lihat di sini, okay, kalau kita ambil di sini 0.5, ianya semua signifikan. Melainkan antara 0.5 dengan 2.6. 0.50 dengan 2.60. So, 0.50 dengan 2.60. Okay, kalau kita ambil yang ini, of course, mesti A lah. Sebab dia paling tinggi. Okay, secara mean. Okay, so, and then, okay, so ini paling tinggi. Okay, kemudian yang 250, you lihat di sini 250. So dia berbeza secara signifikan. 250 dengan 050 berbeza secara signifikan. 250 dengan 060 berbeza secara signifikan. 250 dengan 260 berbeza secara signifikan. Okay, so dia berbeza secara signifikan. Okay, kemudian next, kita assign dia as a B. Okay, so di sini kalau kita lihat 4.33 iaitu 060. 060 di sini, dia juga berbeza secara signifikan dengan 0.050. Kemudian dia juga berbeza secara signifikan dengan 250. Okay, dia juga berbeza secara signifikan dengan 260. Okay, so dia berbeza signifikan dengan dengan 060 dengan 260 di sini tidak berbeza secara signifikan. Okay, so 060 dengan 260 tidak berbeza secara signifikan, so kita letak di SB lah. Dua-dua ini tidak berbeza secara signifikan. Okay, kemudian kita ambil yang 260. Di sini 260, dia tidak berbeza secara signifikan dengan 050. Okey. Tetapi dia berbeza secara signifikan dengan 250. Okey. Dan dia juga tidak berbeza secara signifikan dengan 060 di sini. Okey. Okay, tetapi 050 di sini ianya berbeza secara signifikan dengan semua sekali. Dengan, sorry, bukan dengan semua sekali. Okey, dia berbeza secara signifikan. Sorry. Okey. Okey. So 050 ianya berbeza secara signifikan dengan 250 yang ini. Okey, kemudian berbeza secara signifikan dengan 060. Okey, tetapi ianya tidak berbeza secara signifikan dengan 260. Okey, so kita boleh letak sini. Okey, so dia mesti notation. Okay, okay, so itu dia punya notation dia. Okay, so apa yang kita boleh katakan di sini? So kita boleh katakan, okay, untuk 050, apabila kalau kita tengok kesan masa, kesan masa, okay, secara laju, sebab ini masa berubah. So pada 50 darjah Celsius, peningkatan masa daripada 0 kepada 2 jam menghasilkan peningkatan yang signifikan di dalam kandungan antioksidan. Okey, tetapi pada suhu 60 darjah Celsius, peningkatan
masa tidak memberikan perbezaan yang signifikan kepada kandungan antioksidan. Sebab apa? Sebab dua-duanya ada B. So, dia tidak berbeza secara signifikan. Okay. Okay. Kemudian, untuk kesan suhu, kita tengok secara baris. Apabila kita tinggalkan suhu daripada 50 kepada 60, maka kandungan antioksida meningkat secara signifikan. Sebab daripada C, ini B. So, dia berbeza secara signifikan. Okay. Begitu juga apabila kita tingkatkan suhu pada 2 darjah, pada 2 jam pemanasan. Apabila kita tingkatkan suhu, dia punya kandungan antioksida menurun daripada 7.3 kepada 3.3. Okey. Di situ, saya tuliskan di sini ya. Dia punya points dia. Macam mana you boleh discuss. Okey. Mula-mula sekali tengok kesan. Apakah kesan suhu? Kalau kesan suhu, maka ianya adalah mengikut baris. Itu kesan suhu. Okey. Mengikut baris. Okey. Perbandingan mengikut baris. Kita boleh kata, okey, pada kosong jam dan okey, saya kecilkan sikit supaya you all semua boleh nampak. Okey, so pada masa kosong jam, peningkatan suhu daripada 50 degree C kepada 60 degree C. Okey. Peningkatan setara. Jadi ini disclaimer dia supaya okay, dia tahu you are using a 95% confidence interval because the same claim may not be correct at P less than 0.01. So, kita mesti nyatakan masing-masing peningkatan signifikan peningkatan kandungan antioksida. Contohnya. Okay. This point yang pertama. Okey, point yang kedua, okey, pada masa 2 jam dan suhu daripada 20 darjah Celsius kepada 60°C itu menghasilkan penurunan kandungan okay, secara okay, so you dah ada 2 point untuk you discuss. Okay, kemudian you lihat pula kesan pemanasan. So, yang ini adalah perbandingan mengikut laju. Perbandingan mengikut kolom. Okey. Okey, so kita lihat. Okey, itu dia punya data dia. Okey, so apakah kesan dia? Okey, so kita boleh kata okey, pada suhu 50 darjah Celsius dan masa pemanasan daripada 0 hingga 2 jam menghasilkan
dengan antioksidan. Okay, and then secondly adalah pada yang signifikan, sorry. Pada suhu 60 darjah Celsius ya, kosong hingga 2 jam. Okey, penurunan. Okey, yang now, you dah ada 4. Okay. You dah ada 4 point untuk you discuss. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan? So, ini adalah apa ni? Two-way ANOVA. Eh? Okay. Sebelum itu, okay. Ini adalah 2. So, kalau 2, dia quite simple macam saya tunjuk ni tadilah. Okay, tetapi kalau 3 katakan, okay, then you may have to start off dengan yang ini, you start off dengan yang ini kan. Okay, kalau you ada lebih daripada 2, katakan ada 3 faktor, then you start off dengan yang ini. Itu, okay, you boleh kata kesan suhu adalah kandungan. Okay, so okay, di mana dia boleh nampak kan? Okay, so dia akan meningkat. Okay, so dia akan meningkat. Okay, so di mana peningkatan suhu akan menghasilkan dan ketara. Yang untuk kesan masa. Okey, kesan ni kesan masa, ni kesan suhu. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Semua clear ke? Okay, so untuk ini, satu lagi assignment, sama juga, okay, adalah two-way ANOVA. Okay, so ini adalah you punya data. So, dia simple je, boleh perlu buat macam yang saya tunjukkan tadi, and then submit. Eh. Okay, deadline nanti saya akan maklumkan dalam UKM folio bersama dengan assignment tadi. Okey. Okey, cuba kita lihat lagi satu contoh. Okey. Okey. Okay, so ini adalah contoh dia. Okay, so yang ini adalah phase factor, time, temperature. Okay, kan, ketikan di sini antiox. Okay, so dia dah keluar di sini. So kita nampak kadangkala dia punya interaksi dia adalah signifikan. Tapi dia punya main effects. Okay, dia punya kesan faktor dia adalah time signifikan, temperature pula tidak signifikan. Okay. Okay. So sama juga di sini. Okay, so kalau you lihat di sini, maka yang ini dia ada 3 level. Eh. Untuk time dia ada 3 level. So apabila time significant, kita nak tahu apakah yang
time significant bermaksud dia mempengaruhi hasil yang didapati. So bagaimana dia mempengaruhi? So kita buat post hoc dan kita akan nampak yang ini. Okay, so ini akan keluar. So kita dapati okay, 0, 2 semuanya signifikan. Eh? So maksudnya dari apabila kita tingkatkan kosong masa daripada 0 kepada 2, maka akan menghasilkan peningkatan yang signifikan. Itu juga apabila kita tingkatkan 0 ke 4 dan juga daripada 2 kepada 4. Okey. Okey. So ada apa-apa soalan? Okay. Jelas, Dok. Jelas, Prof. Jelas, ha? Okey. Okey, good. Okey, so sila buat assignment tersebut. Okey, dan kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih.